ni kita hangout mana, sis? Hari ni kita hangout di Aku Suka Kopi. Yes! Ash, kalau nak tahu, kalau ingat lagi lah, owner kopi ni sebenarnya pernah datang ke studio hari tu. Ya, betul. Hari tu owner dia berkongsi dengan kita tentang definisi kopi. So, hari ni kita datang hari ni, kita nak belajar lagi lebih dalam tentang bagaimana cara pembuatan kopi yang sebenar. Ya, betul-betul. Kita ada a few minuman. Tujuh jenis minuman kopi yang kita nak try dan tiga jenis makanan yang kita nak cuba. Ya. Jadi, apakah ia? Ya, kalau nak tahu, jom ikut kita sekarang. Masuk. Jom. Jom. So, Aku Suka Kopi mula beroperasi di Bukit Jelutong ni sebenarnya pada tahun 2022. Okey, di lokasi yang baru ni lah. Tapi kita memang dah berada di Shah Alam sejak 2019 sebenarnya. So, sebelum ni kita memang ada kafe dan kita serve makanan, ada kitchen apa semua. Tapi since kita berpindah daripada Melaka ke Shah Alam, kita dah mula tukar kita punya fokus, iaitu kita dah lebih ke arah memanggang kopi untuk penjualan retail dan juga di Shopee sebenarnya. Okey, so konsep kafe Aku Suka Kopi ni ialah kita memang betul-betul coffee focus, di mana menu yang kita ada kita sebenarnya berpandukan daripada Australian punya cafe konsep dan juga Italian. Selection coffee bean yang kita ada dekat sini pun actually sangat banyak, lebih daripada 15 jenis. Signature drink kita selain daripada pure coffee yang tak ada gula, yang best selling kali ni kita ada red raspberry latte, iaitu flavored coffee. And then yang kedua kita ada the real ice cappuccino, iaitu Freddo cappuccino. And then selain daripada coffee, kita ada juga for non coffee drinkers seperti mocktail, kita ada yuzu, lepas tu kita ada soda. Untuk bukan peminat kopi pun boleh datang ke ASK sebenarnya. So hari ni saya nak cerita pasal beans yang kita orang jual. Kita ada house blend 1, house blend 2, house blend 3 dan house blend 4. So di Aku Suka Kopi, house blend 2 dengan 4 adalah best selling dekat sini. 2 ada Brazil Santos, Vietnam dan El Salvador. Dan house blend 4 kita ada Brazil Santos dengan Papua New Guinea. House blend 1 kita orang ada resepi baru, iaitu Brazil Cerrado and then Colombia Cauca Papayan. And then kita ada dalam 40 ke 30 jenis single origin, iaitu kita ada Supremo, Cerrado and Brazil Santos. Filter kita ada Indonesia, Sumatera, Gayo, Batin Baru, Colombia, Finca, Sergito, Narino. Ini Fernanda Adame. Untuk apa-apa jenis yang lain untuk coffee bean, boleh check dekat kita orang punya website, Shopee, Lazada and then datang kat store boleh minta kita punya barista kat depan. Ini tempat saya roasting dekat Aku Suka Kopi. So roasting ni maksimum 20 kilo saya boleh load and then dia import dari Turki. Dia guna gas api. Untuk roasting ni dalam 14 ke 15 minit. Dari hooper ni saya letak green bean and then dia akan jatuh. Mesin ni pakai drum. Dia akan pusing dan dia direct api. Yang bawah ni tempat cooling base lepas after roasting. Kita ada destoner untuk asingkan batu and then lepas roasting rest, mie rest, this stone dia akan packing dekat belah sana tempat packaging and then baru send ke customer-customer atau retail dekat luar sana yang order dekat Aku Suka Kopi. Okay, so inilah dia kopi sebelum dipanggang. Alright, now kita bersama dengan Mr. Naj. Kita nak buat kopi dekat sini. Yes. Kita buat V60 guys. Dekat ASK ni basically kita serve dua jenis lah sebenarnya. Kita ada espresso machine. Alright. And then kat sini di depan saya ni ialah apa yang kita panggil dia peralatan manual brewing, iaitu lebih spesifik lagi V60 nama dia. So kenapa dia V60 ialah sebenarnya dia memang bentuk dia V kalau dia depan. And then angle dia ni ialah 60 darjah. Okay, so untuk hari ni kita akan brew biji kopi daripada Colombia. First kita actually memang akan sentiasa grind dulu biji kopi ni sebelum kita nak brew. So kat sini kita pun kita punya kettle pun special, dia punya temperature semua kita boleh set siap-siap. So hari ni kita pakai temperature 94 darjah Celsius. So dia punya step dia biasanya kita akan basahkan paper filter dulu. So,
biasa kita akan pakai 18 gram kopi. Mm-hmm. Dia punya air dia pula sehingga 250 gram. Oh. So untuk hari ini, untuk memudahkan, kita akan tuang 3 kali saja. 3 kali saja. Okey, cabar kopi pun kena tahu match. Yes. So nak tuang yang pertama ni, biasanya kita akan panggil dia blooming. Okay. Kita akan pour dia tinggi sikit untuk pastikan kesemua kopi itu terkena dengan air. Dan kita akan pour sehingga 60 gram. So kita tuang 60 gram, lepas tu kita akan tunggu sekitar 50 saat. So dah masuk 50 saat, kita akan tuang yang kedua. Yang kedua ni kita akan rendah sikit. So yang kedua ni kita akan pour sehingga 150 gram. So ni dah minit ke 1 minit 30 saat. Kita boleh tuang yang terakhir sehingga 250. So ni kita tunggu. So roughly dia punya brewing akan habis dalam 2 minit 30 saat lah. Jadi lepas tu dah boleh minum lah. Lepas tu dah boleh minum. So apa yang uniknya tentang manual brewing ni, dia dah siap macam ni, kita akan swirlkan dia dulu. Lepas tu boleh ambil bau dia. Kita ambil bau. Yes. Sedap. So jadi, dia punya cawan apa semua pun, dia ada cawan yang khas lah basically. So dia enhance the drinking punya experience sebenarnya. So dekat sini ni lah kita boleh serve, kita memang ada serve manual brew basically. Okay, siapa order tadi boleh ambil? Tengok dekat depan kita ni ada macam-macam jenis kopi dan juga makanan dekat Aku Suka Kopi. Betul. Dan pertama sekali saya nak kenalkan anda dengan Freddo Cappuccino. Yep. Dan yang keduanya kita ada Dirty Latte. Yang ketiga kita ada Salted Caramel Latte. Dan seterusnya kita ada Raspberry Latte. Yang ini adalah Yuzu Espresso Tonic. Last kali ni warna dia lain sikit. Ini adalah Choco Latte. Itu yang saya paling tak sabar nak try sebenarnya. Lain daripada yang lain. Okey, kita pergi ke makanan. Dekat sini kita ada salted egg croissant. Di sebelah sana cheesecake dekat depan kita ni dan juga chicken mushroom pie. So stay tuned sebab lepas ni kita nak try semua kopi dan makanan. Jom. Alhamdulillah. Nampak dah macam mengandung ni. Dah macam mengandung. Kita orang dah try semua makanan. Bukan semua lah. Ada 3 makanan yang kita orang dah try. Raspberry cheesecake ni. Chicken mushroom pie. Favorite I ni. Salted egg croissant. Itu favorite Mira. Favorite I chicken apa? Mushroom pie. Mushroom pie. Memang sedap. Memang sedap gila. Kalau I pula macam mana? Kalau I paling favorite I suka raspberry latte dia. Itu dia. Kalau macam I suka Freddo Cappuccino ni dengan Choco Latte tu. Kenapa kan? Choco Latte? Choco Latte ni macam lain daripada yang lain and rasa dia bagi I macam a little bit. Kalau I cakap cincau, you percaya tak? Dia rasa cincau, I rasa betul-betul cakul. Lidah I. Tapi memang sedap. Oh, lagi satu Mira. Antara dia? Semua, I yang paling unik sekali I pernah rasa adalah Yuzu Espresso Tonic ni. Sebab kenapa? You minum je terus sup naik sampai ke atas. Bagi I try kejap. Yuzu Espresso Tonic. Dan you akan faham kenapa I cakap dia akan terus naik sup. Betul. Memang sedap. Itu dia. Jadi kita tak nak cerita banyak-banyak. Korang sendiri kena datang ke Aku Suka Kopi dan rasa, nikmati apa yang kita dah rasa sekarang ni. So hari ni I sangat berpuas hati sebab hari ni kita dapat minum kopi, lepas tu belajar pula cara nak buat kopi. Best sangat. So Mira macam mana? Kalau macam I pun sebagai seorang yang penggemar kopi, I suka datang sini sebab kita boleh rasa bermacam-macam jenis kopi. Jadi memang puas hatilah korang yang suka kopi, datang sini. Nak belajar pasal kopi? Datang sini. So boleh datang dekat Aku Suka Kopi dekat Bukit Jelutong. Jadi beroperasi daripada hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 9 pagi hinggalah 6 petang. Betul tu. Jadi kita dah penat-penat datang buat review ni. Jadi anda semua kena datang cuba pula. Jadi kita nak hangout dekat mana pula lepas ni? Kita pergi sana. Okey, pergi sana. Jom.